Merupakan satu kawasan yang menjadi tumpuan pelancong, bukan sahaja dari dalam negara tetapi juga luar negara. Pengunjung tidak seharusnya melepaskan peluang untuk menghirup udara segar yang masih belum tercemar di Bukit Larut atau dikenali juga dengan nama Maxwell Hill yang terletak kira-kira 3 hingga 5 kilometer dari Bandar Taiping. Kawasan yang cukup indah, semula jadi dan berbukit bukau menjadikan Bukit Larut sebagai penempatan kepada pelbagai spesies flora dan fauna. Kalau kita bercakap tentang flora dan fauna, di sini kalau spesies burung kita ada 136 spesies burung dan boleh dilihat sepanjang tahun lah. Dari segi faunanya, kita, memang di sini hutannya terpelihara. Adalah kalau boleh dikatakan sini adalah hutan dara. Jadi kita banyak spesies tumbuh-tumbuhan yang ada di Bukit Larut dengan keluasan yang digazet sebagai hutan simpan kekal dalam 6,876 hektar. Kepada masyarakat di luar sana, Bukit Larut ini merupakan pusat peranginan yang menarik. Contohnya ketika saya bercakap ni, kalau boleh lihat kabus. Jadi fenomen kabus di Bukit Larut ni bukan satu perkara yang asing lah. Yang boleh kita jumpa di waktu pagi, tengah hari, petang dan malam. Jadi inilah satu keunikan ataupun tarikan yang ada di Bukit Larut. Setiap perjalanan untuk sampai ke puncak mengambil masa kira-kira 30 hingga 35 minit yang menjanjikan pemandangan panorama Bandar Taiping yang indah. Namun, pengunjung tidak perlu bimbang kerana perkhidmatan kenderaan pacuan 4 roda 4x4 turut disediakan yang mana ia mampu membawa sehingga 8 orang penumpang bagi setiap perjalanan. Untuk kita naik ke Bukit Larut ni, pertama boleh mendaki ataupun berjalan kaki. Yang keduanya, kita menaiki menggunakan perkhidmatan kenderaan 4x4 yang disediakan oleh pengurusan Bukit Larut lah. Okey, dan kenderaan di Bukit Larut ni kita beroperasi sehari kita ada 4 trip satu hari lah. Yang bermula daripada 8.30, 10.30, 12.30 dan 2.30. Maknanya sehari kita ada 4 trip yang boleh dalam kapasiti pengunjung dalam 200 orang satu hari. Kalau nak cerita buat pengalaman ni memang banyaklah, ada pahit ada manisnya. Mana yang pengalaman yang manisnya, mana kita membawa pengunjung tu kata daripada dalam Malaysia sampailah ke luar negara lah, termasuk foreigner lah. Jadi kalau bawa ni pengunjung ni selalunya kadang sampai ada yang muntah pun dah tak tahan dengan selekoh-selekoh jalan ni Bukit Larut ni kan. Tapi alhamdulillah lah, selalunya kita bawa tu memang pengunjung selamat naik dan turun lah. Perjalanan menaiki 4x4 berkenaan cukup mendebarkan dan paling menyeronokkan adalah ia menjanjikan satu pengembaraan yang menarik. Setibanya di puncak, pengunjung akan diberi masa selama 1 jam 30 minit untuk menikmati keindahan puncak Bukit Larut. Sambutan pengunjung dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Majlis Perdana Taiping mengambil alih pengurusan Bukit Larut ini bermula daripada 1 Januari 2016. Tahun ini adalah tahun keempat Majlis Perdana Taiping menguruskan Pusat Peranginan Bukit Larut. Jadi sambutannya boleh katakan amat menggalakkan dan kita menjangkakan pada tahun ini kita akan menerima lebih ramai lagi pengunjung. Kita di sini ada banglo yang kita sewakan. Kita sekarang ni kita mempunyai 3 buah banglo yang diuruskan oleh Pusat Peranginan Bukit Larut, pengurusan Pusat Peranginan Bukit Larut, dan 2 buah lagi oleh pihak swasta. Dan banglo di sini berkonsep homestay. Bukit Larut amat sesuai untuk dijadikan tempat beristirahat dan percutian keluarga dalam suasana yang tenang dan mendamaikan dari kesibukan bandar. Farid rendang tok tempoyoknya, dahaga minum cendol.